Orang duk tanya masalah timbul baru ni, kalau kita tersalah azan. Ha, salah azan. Nyagi apa ni? Azan belum masuk waktu. Baru ni berlaku kan satu kes. Orang azan belum masuk waktu. Jadi ramal hok percaya ke dia nya. Terutama sekali kalau radio azan. Jangan main-main. Masyarakat ni kalau dia tengok kalender dia masuk waktu dah 7.28 maghrib, jadi dia 7.30 tak makan lagi dia dengar radio. Pasal tu lah bila radio azan tak kira pukul berapa pakai puak lalu. Jadi soalan kitanya, apakah hukum ataupun penjelasan hukum makan tersalah makan sebelum masuk waktu? Tersalah makan sebelum masuk waktu. Tak kira lah siapa dia azan, untuk bila kapur dia ke dia sendiri salah tengok jam ke, maka jawab dianya, tuan-tuan tanda sini, berhubung dengan perkara berbuka puasa kerana menyangka matahari telah terbenam, maka para ulama berbeza pandangan dalam hal ini. Terdapat dua pendapat. Dua pendapat. Pendapat yang pertama, majoriti ulama, dia panggil jumhur ulama. Majoriti ulama kata apa? Daripada mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan ramai juga di kalangan ulama-ulama mazhab Hanbali menyatakan bahawa siapa yang tersalah buka puasa sebelum masuk waktu, maka puasa tersebut batal dan wajib qada. Dengar ada jawab eh? Batal, wajib qada. Sebab apa dia wajib qada? Sebab dia berpegang kepada hukum asal. Macam mana hukum asal? Asal benda tu siang ke malam? Siang. Maka oleh kerana awak salah dalam siang, kita kira hukum siang lagi, jadi dia kena qada puasa. Berbeza dengan orang salah malam. Contohnya dia tersalah. Dengan mak kau subuh dah. Dengan mak ingat kau tak subuh lagi. Contohnya dia tengok gelap kelam mak ni. Betul hari hujan pagi tu. Speaker masjid pun tak bunyi. Hai tak subuh lagi ni. Ambil makan ni sahur. Bismillah makan-makan. Tengah-tengah makan sahur siap, komak bunyi masjid. Tak bila tak best ada selorak. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, ya rabbi. 15 minit dia masuk waktu. Dia tersalah. Ha, maka hak ni dia berhenti makan, dia tak payah qada sebab waktu dia makan tu dia masih lagi dibenarkan makan sebab waktu malam. Itu di antara alasan yang diberi. Alasan yang diberi sebab tengok dalam mazhab Syafi'i kata apa? Walau akala zannan ghurub asy-syamsi. Kalau dia makan, dia sangka matahari dah terbenam. Fabanat taliatan. Eh, tak lama berhenti hujan cerah pula. Apa jadi? Tak jadi malam. Au zanna anal fajra lam yatlu. Atau dia kata fajar tak naik lagi. Fabanat taliatan. Jadi di sini dia kata aftara ala sahihil mansus, maka dia jadi batal lah dia punya puasa saat ni. Jadi kesimpulan kitanya, orang yang tersalah makan, matahari tak jatuh lagi, maka dia mengikut pandangan yang pertama majoriti ulama. Pandangan pertama majoriti ulama, dia kata apa? Kena qada dan puasa dia batal. Ada pandangan yang kedua. Ya, ada orang nak cari hak ni baru ni. Nak cari hak yang kedua ni. Pandangan yang kedua, tidak batal puasa. Tak batal puasa dia. Cuma bila dia tengok salah, dia berhenti makan. Tunggu dulu. Biar azan betul-betul baru makan pula. Ini adalah pendapat sebahagian ulama mazhab Hanbali dan juga seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Imam Al-Muzani. Muzani ini sahabat baik Imam Syafi'i, tapi banyak pandangan dia berbeza dengan Imam. Tak pernah pula Imam Syafi'i pecat dia daripada menjadi ahli mazhab dia, tak ada. Tak kata Syafi'i kata Muzani tak boleh bukan pengikut aku, dari beza sama pandangan, tak.
dan juga Imam Ibnu Khuzaimah daripada ulama mazhab Syafi'i, dan juga pandangan ulama Zahiri. Zahiri ini ahli Zahir, Daud bin Ali Az-Zahiri ataupun Ibnu Hazim. Mereka ini berpandangan tak patah. Sebab apa sebab dia? Sedap juga ujah dia ni. Sebabnya dia tersalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Dia baca hadis tu. Dan juga mazhab Zahiri kata apa dalam kitab Al-Muhalla? Walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi. Dan tidak menjadi salah pada benda yang kamu tersalah. Oleh kerana kita tersalah, tak payah, tak patah. Dia pergi dengan cerita ni. Dan juga dia berpegang dengan satu lafaz hadis dalam Bukhari. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, kata dia, "Aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin." Daripada Asma, hadis ini dalam Bukhari, sahih. "Kami telah berbuka puasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari mendung." Gelap, kita berbuka puasa bismillah. "Thumma tala'atis syams." Hilal mendung, ai cerah lagi matahari. Ha, sudah. Apa jadi? Jadi kata di buat Zahiri, tengok ni, zaman Nabi. Nabi pun tak kata apa. Hadis dalam Bukhari. Cuma ulama, majoriti ulama jawab balik hadis ni, dia kata alangkah baiknya kita melihat perawi hadis yang menyebut hadis ni. Dia kata apa? Rawi ni hurai balik hadis ni, fa umiru bil qada, maka sahabat-sahabat diarahkan supaya qada balik. Diarahkan qada semula. Yang tersebut tadi. Qada balik. Jadi dalam hadis Bukhari ni setakat tu. Cuma rawi hadis menambah balik kena qada. Maka disinilah timbulnya pandangan majoriti ulama yang mengatakan kena qada balik. Masyarakat ni suka juga dia bila kita cerita majoriti ulama, patut ada pandangan ulama yang kedua. Dia bisik selo-selo dalam telefon. Dia kata Abu Anas pilih hak mana? Dia tanya hak kita. Kata saya sebut pandangan ulama ya. Abu Anas ni bukannya reti nak milih-milih. Jadi kita kata sebaik-baiknya al-ahwat, yang paling baik iaitulah kita berpegang dengan pandangan majoriti ulama, qada balik puasa. Qada balik. Tapi kalau ada orang kata ni ada hadis, ada pandangan-pandangan ulama, kita kata benda tu ada khilaf lah. Tapi oleh kerana puasa ni puasa Ramadan, puasa fardu, jadi yang fardu tu baiklah kita buat, kita qada balik, dianya lebih selamat insya-Allah. Dan kalaulah tak kena qada sekalipun, dia boleh pahala puasa. Boleh pahala ke tidak? Boleh pahala puasa. Sebagaimana berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada dengar cerita Sayyidina Umar. Daripada Khalid bin Aslam, bahawa Umar bin Khattab pernah berbuka puasa ketika hari mendung di petang bulan Ramadan, kerana menyangka saat itu matahari sudah tenggelam. Dia ingat matahari tenggelam dah. Faja'a rajulun, mari orang lain kata, "Ya Amirul Mukminin, tala'atis syams." "Hei, Amirul Mukminin, matahari ada lagi ni. Makan dah kita ni." Kata di Sayyidina Umar, "Al-khatbu yasir wa qad ijtahadna." Umar berkata apa? Masalahnya mudah ya, simple je tu. Dah kita berijtihad dah tadi tengok matahari jatuh kita makan. Maknanya tak berasa lah kita. Qala Malikun, kata di Imam Malik, "Yuridu bi qawli al-khatbu yasir al-qada." Maknanya benda simple ya. Jadi payuh apa Umar kata, kita qada jelah. Jadi ini pandangan. Kata di Aiman Al-Hafi Ibn Hajar, dan para ulama sepakat bahawa waktu berbuka adalah apabila telah dipastikan matahari terbenam, baik dengan cara melihatnya mahupun dengan khabar daripada orang yang kita percaya, sama ada melalui takwim kalendar yang kita ada itu ataupun melalui azan di radio kalau kita percaya kepada mereka. Jadi wallahu'alam, kesimpulan kitanya dalam masalah ini, para ulama mengatakan tersalah tadi berbeza di antara tersalah. Ada yang mengatakan kalau tersalah untuk buka puasa kena qada, tersalah untuk sahur tidak qada. Wallahu'alam, yang pentingnya kita jagalah ibadat kita ni cara yang dengan cara yang teliti, kerana itu yang terbaik.